Ntar jadinya begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para guru, sesepuh, tokoh masyarakat, teman-teman, lapis seni budaya, juga dari KPKP ya Bu. Ini ada sahib saya, Bang Beki. Ini bukan saja sahib, tapi beliau adalah guru saya gitu, terkait dengan masalah seni budaya gitu. Dan saya hari ini surprise gitu kan, karena saya nggak sangka beliau hadir di tengah-tengah kita gitu. Karena saya tahu beliau orang sibuk gitu. Saking sibuknya, setiap jamnya sudah terjadwal acara-acara nih gitu. Saya takut kalau datang ke sini bayarannya mahal nggak nih Bang? Gitu. Hah? Yang tanggapannya Bang Untung, Bapak Ibu sekalian, Pak Bibi juga. Mana Pak Bibi? Dari Sanggar Firman Mentako yang saya kagum, yang dari tahun 2020 sejak saya melakukan kunjungan sanggar di Jakarta Timur, saya pernah bilang sama Pak Pipi di Sanggar Firman Mentako ini bahwa nanti kalau pandemi COVID sudah melandai, sudah mereda, saya pengen ada kegiatan yang diinisiasi oleh Sanggar Firman Mentako. Alhamdulillah sekarang ini bisa tercapai gitu. Nah apalagi kalau nggak salah tadi disampaikan akan dilakukan deklarasi Condet sebagai kampung emping, kalau nggak salah gitu ya Bang? Ya Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih ya buat teman-teman saya dari Sudin Kebudayaan Jawa Timur. Ada Bu Saminem, mana Bu Sam? Tunjuk tangan dong Bu Sam, nah biar kelihatan. Nah dia kepala sebab tata usaha saya, ada Bu Nur. Sebelah sana saya lihat ada Bu Siti Hidayah sebagai kasatpol Ramat Jati ya, yang artinya kegiatan-kegiatan di sini harus dipantau sama Bu Ida ya Siti Hidayah, karena beliau adalah Kasatpol Kecamatan Ramat Jati. Cerita ya. Jadi kami sesuai dengan Ingup 45 tahun 2020 tentang penciptaan ekosistem berkesenian, instruksi gubernur ya Ingup. Tugas kita adalah memfasilitasi, membina, mengembangkan, membantu sanggar-sanggar pelaku seni budaya yang ada di Jakarta Timur, karena saya nangani Jakarta Timur, saya bicara Jakarta Timur. Apapun yang memang menjadi kebutuhan sanggar itu harus kita fasilitasi. Nah makanya kemarin Pak Pipi menjadi orangnya. Aneh, datang ke kantor saya nangis-nangis. Nangis-nangis, minta bikin kegiatan, apa namanya, gratis dalam tiket ala Betawi. Saya bilang, siapa? Empat bikin, kita support, saya bilang gitu. Alhamdulillah, kalau memang cuma bukan sekedar kegiatan gratis, kegiatan apapun yang diinisiasi oleh sanggar, Firman Mentako, seperti kita mau pakai gedung Taman Benyamin Sueb, gedung Kesenian Jakarta yang di apa namanya Pasar Baru, atau yang di sini nih, Lestar Jandet yang saat ini akan direnovasi, kami akan fasilitasi, kami akan bantu. Gitu. Apalagi, kalau mau pakai PPSB, kita punya PPSB, itu ada panggungnya, ada lightingnya, ada sound systemnya, lengkap semua. Mari pakai, silakan, bikin kegiatan, kita akan support. Tanpa, nggak usah bayar. Karena saya pengen semua sanggar yang ada di Jakarta Timur ini semakin berdaya, semakin hebat, semakin bagus. Ya, agar semua kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta Timur terkait dengan seni budaya, ya, ini akan semakin baik dan berkembang. Jadi sebenarnya, saya sih sebenarnya kalau bicara emping, kita nggak ngerti nih Bang. Kita nggak ngerti. Tapi pada akhirnya yang saya tahu adalah bagaimana pemasaran daripada emping tersebut. Kalau nyiapin bahan baku, saya nggak ngerti. Ada KPKP nih tugasnya nanti yang bisa ngejelasin ya. Kalau bicara tentang pemasaran, nah memang pelaku seni budaya, artinya sanggar-sanggar, itu juga ada mereka yang sudah ikut dalam Jackpreneur gitu. Artinya, mereka yang sudah terlibat di dalam Jackpreneur, itu bisa memasarkan produk-produknya, produk apapun seperti kuliner dan sebagainya, untuk dipasarkan ya di seluruh Jakarta Timur maupun di DKI Jakarta.
kami ya dari suku Dinas Kebudayaan juga dengan Dinas Kebudayaan saat ini sedang merancang suatu tempat untuk oleh-oleh khas Betawi. Itu ada di PGC, kalau nggak salah di lantai 3A. Cuma sampai saat sekarang memang belum putus. Karena memang di sana masih minta kewajiban kepada kita lebih besar. Gitu. Kami malah kepengennya dia harus mensupport kegiatan seni budaya di Jakarta Timur dengan pakai bayar. Gitu. Nah akhirnya keputusannya itu belum final. Kita nanti akan kena cas untuk listriknya saja di lantai 3. Gitu. Jadi kalau nggak salah kita punya 8 kios nanti. Kita punya 8 tempat, mudah-mudahan nanti kalau memang ini jadi condet sebagai kampung emping, itu bisa kita arahkan ke sana untuk dijual di sana. Gitu. Terus satu hal yang Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, para guru, sesepuh yang harus diketahui, Pemda dalam hal ini Pak Gubernur tidak pernah berhenti ya, menyuruh kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun sanggar dan pelaku seni budaya. Contohnya apa? Ini makanan begini nih. Ini sekarang kita ada yang namanya pay order. Jadi pemerintah daerah bisa langsung melakukan order kepada pelaku seni budaya yang memang dia dagang kue segala macam. Tapi ada syarat-syaratnya. Harus terdaftar dulu di dalam Jackpreneur, nggak sembarangan gitu loh. Pay order ini adalah KSD. Kegiatan strategis daerahnya Pak Gubernur dan Kepala Dinas, termasuk juga kami. Saya punya anggaran makan minum, nggak banyak sih, cuma 200 juta. Ya, terus untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin sekitar segitu juga. Saya nggak bisa nih, misalnya saya beli makanan ini, atau emping melinjo yang dibikin oleh teman-teman, para pelaku seni budaya di Condet, kalau mereka belum terdaftar di dalam e-order. Sudin kita, Bang Hasanuddin, Ibu Rini dari KPKP, serta Bapak Ibu sekalian para pegiat seni budaya Betawi. Saya ingin bernostalgia sedikitnya dengan Condet. Saya pertama masuk Condet itu, main-main ke Condet itu sekitar tahun 85. Itu pertama kali saya ikut kegiatan keluarga mahasiswa Betawi, itu ngarak penganten di Balai Kambang, Linjo. Nah, saya itu waktu mahasiswa sering nginep di kediaman Profesor Hasbullah. Itu Bapak Haji Tabrani namanya, orang tuanya. Kita salut, kenapa? Itu kita sesama anak Betawi sangat salut. Orang tuanya cuma ustadz kampung, ibunya ustadz kampung yang menjahit. Dia punya kios di depan gitu. Buka sekitar misalnya pagi, menjelang zuhur tutup, istirahat, habis asar buka lagi, nanti jam 5 tutup lagi. Di situ kalau saya nginep, itu masakinnya adalah kulit melinjo yang dioseng-oseng. Doyan. Itu yang di tempat saya belum dikenal, saya nggak kenal. Tetapi akhirnya saya kenal masakan itu. Itu belinya di Jatinegara. Yang ketiga saya ingin cerita soal emping kaitannya dengan sebetulnya destinasi wisata ini, Condet. Condet punya akar historis yang kuat untuk sama-sama kita bangun narasinya sebagai satu destinasi wisata. Dari historis kuat. Di sini kan punya pejuang Entong Gendut. Yang Bang CGR mungkin pernah baca, itu tesis atau skripsinya ditulis oleh anak Condet yang namanya Bang Abdul Nasir, tinggalnya di dekat Ciliwung sebelah sana. Saya pernah datang ke rumahnya, Bang Abdul Nasir. Itu anak Condet yang menulis skripsi atau tesis tentang Entong Gendut. Itu. Ini saya kira bisa kita, teman-teman di sini bisa menggali untuk sebagai bahan narasi untuk membangun Condet sebagai satu kawasan destinasi wisata. Kolaborasi, harus sinergi, nggak bisa sendirian. Nah ini teman-teman, komunitas yang ada di Condet ini kan ada beberapa komunitas nih. Setahu saya gitu ya. Mungkin Bang Eli, ada Bang Ali, ada Bang Iwan, dan lain-lain, mesti diubah.
bagaimana di pengundian satu misalnya kita bercerita tentang apa tadi, misalnya tentang Bandung Barat, tentang Kalimrawin, kemudian bercerita destinasi pengundian kedua tentang Gua Monyet, tentang Salak, tentang Duku, tentang Pink gitu kan.